Seperti negara Arab lainnya, Uni Emirat Arab memiliki masalah curah hujan yang rendah. Diketahui hujan rata-rata di Uni Emirat Arab kurang dari 100 mm atau 3,9 inci per tahun. Saat ini cuaca panas ekstrim melanda Uni Emirat Arab yang mencapai 50 derajat Celcius. Perubahan iklim ditambah pertumbuhan populasi dan diversifikasi ekonomi ke pariwisata membuat permintaan air meningkat. Pemerintah Uni Emirat Arab sendiri telah mempunyai cara untuk meningkatkan curah hujan dengan membuat hujan buatan. Melansir Reuters 30 Agustus 2022, Kepala Peningkatan Hujan di Pusat Meteorologi Nasional Uni Emirat Arab, Abdullah Al-Hamadi mengatakan, pihaknya bersama para ilmuwan akan menggunakan suar higroskopsis. Puluhan tabung garam dipasang di bagian sayap pesawat twin turbop dan akan dilepaskan saat pesawat berada di ketinggian 9.000 kaki di atas permukaan laut. Nantinya Al-Hamadi akan menginformasikan kepada pilot formasi awan yang berpotensi menurunkan hujan. Setelah dilepas, tabung yang menghasilkan nanopartikel garam tersebut akan merangsang awan dan mempercepat proses kondensasi sehingga menurunkan hujan.